Dinamika dunia usaha terus berubah dan berkembang, bergerak seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Begitu juga dengan Raja Wali Nusindo yang selalu adaptif dari masa ke masa. Selamat datang di PT Raja Wali Nusindo. Sebagai anak perusahaan PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero atau ID Food, Raja Wali Nusindo bergerak dalam bidang distribusi, trading, dan marketing yang tersebar di seluruh Indonesia. Raja Wali Nusindo memiliki visi dan misi menjadi perusahaan distribusi, trading, dan marketing terpercaya dan berkualitas. Raja Wali Nusindo siap menapaki era baru dengan spirit baru sebagai transformasi budaya untuk menyelaraskan sinergi core values BUMN. Hadir dengan core values akhlak sebagai nilai dasar yang wajib dipegang oleh seluruh insan Nusindo dan berkomitmen mengimplementasikan ISO 37001-2016 dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Pengembangan SDM berbasis kompetensi menjadi strategi yang ditetapkan untuk bisnis perusahaan yang berkesinambungan dengan standar kualitas yang memadai. Bagi Raja Wali Nusindo, upaya pengembangan SDM merupakan investasi utama untuk menciptakan nilai perusahaan. Selain itu, Raja Wali Nusindo juga melakukan pengembangan SDM berbasis talent-talent milenial dan perempuan. Raja Wali Nusindo berkomitmen mendistribusikan produk distribusi, trading dan marketing yang berkualitas dan terjangkau di 43 kantor representatif di seluruh Indonesia yang tersebar di 38 provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua. Terbukti dengan diterimanya sertifikat ISO 9001-2015. Ruang lingkup bidang usaha inti Raja Wali Nusindo mencakup kegiatan distribusi, trading dan marketing yang terbagi menjadi beberapa bidang usaha, yaitu distribusi produk-produk pangan, konsumer, farmasi dan alat kesehatan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi sebagai syarat keberlangsungan hidup manusia. Segmen usaha bidang konsumer merupakan segmen pasar penting bagi Raja Wali Nusindo. Produk-produk konsumer tersebut kami distribusikan ke pasar tradisional, modern market dan e-commerce melalui nushinushi.id. Raja Wali Nusindo ikut mendukung ketahanan pangan nasional dan bersinergi dengan member of ID Food untuk mendistribusikan produk pangan yang berkualitas dan terjangkau ke seluruh Indonesia. Segmen usaha bidang farmasi dan alat kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Target distribusi bidang ini meliputi instansi kesehatan pemerintah maupun swasta, seperti rumah sakit, puskesmas, laboratorium klinik, apotek, dan lain-lain. Selain itu, kami juga memiliki kerjasama operasional laboratorium klinik terpadu di rumah sakit melalui Total Laboratorium Solution. Produk-produk yang akan didistribusikan, baik produk konsumer maupun farmasi dan alat kesehatan, disimpan di gudang yang tersebar di seluruh kantor cabang Raja Wali Nusindo. Gudang-gudang tersebut telah melalui berbagai proses standarisasi dan penilaian kelayakan. Terbukti, gudang farmasi dan alat kesehatan memperoleh sertifikat CDOB, cara distribusi obat yang baik, dan CCP, Cold Chain Product, serta CDAKB, cara distribusi alat kesehatan yang baik, sehingga mampu menyimpan produk-produk distribusi tetap berada pada kondisi prima ketika sampai ke tangan konsumen. Raja Wali Nusindo selalu berinovasi dengan pengembangan bisnis dan peningkatan sistem teknologi informasi yang berbasis web, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Perusahaan juga melakukan upaya peningkatan kinerja bisnis untuk memperluas jangkauan pasar produk pangan dengan mengembangkan varian serta pasar produk own brand.
untuk dapat mengontrol, memantau, dan mempercepat berbagai macam proses yang terjadi di gudang, seperti pengambilan, pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan barang, perusahaan mengembangkan warehouse management system. Aplikasi lainnya yang dikembangkan oleh Raja Wali Nusindo adalah aplikasi Salesforce Automation, merupakan aplikasi atau perangkat lunak yang dapat digunakan untuk monitoring bisnis proses tenaga operasional cabang. SFA menyediakan alur kerja otomatis untuk menciptakan proses penjualan yang lebih efisien untuk mengelola prospek bisnis, perakiraan penjualan, dan kinerja tim. Inovasi lainnya yang dikembangkan oleh internal IT Raja Wali Nusindo adalah aplikasi Monas. Monitoring Nusindo Nasional adalah aplikasi yang dirancang untuk memonitoring pencapaian dan pertumbuhan omset yang terintegrasi dengan aplikasi Distribution Trading Management System atau DTMS. Inovasi-inovasi ini merupakan langkah perusahaan dalam menunjang kegiatan operasional dan proses monitoring serta evaluasi berbasis digital. PT Raja Wali Nusindo dalam perjalanannya telah mendapatkan berbagai penghargaan. Penghargaan yang didapatkan dari prinsipal, baik dari dalam maupun luar negeri, adalah bentuk kualitas atas kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan dan mitra kami. Raja Wali Nusindo akan terus bergerak meningkatkan pelayanan dan kualitasnya, serta akan selalu siap terhadap segala perubahan untuk menjadi yang terdepan dalam memberikan manfaat dan kontribusi terbaik untuk Indonesia.